saat info pertama itu genset. Karena lokasi susah, untuk bukaan jendela nggak ada ya, rapat semua, kondisi asap udah tebal. Jadi kita berupayakan terbongkar kaca-kaca untuk ventilasi. Gensetnya itu alami korsleting atau seperti apa, Pak? Sepertinya mulai korsleting. Pak, ini ropo apa sih, Pak? Tempat apa? Ini Bang Danamon. Bang ya, Pak ya? Ya, rumah Danamon. Ada korban atau bagaimana, Pak? Korban, alhamdulillah, kosong-kosong. Okay. Pengerahan unit berapa, Pak? Pengerahan unit kita kerahkan 11 unit. Personilnya, Pak? Apa? Personilnya saat ini? Personilnya sudah ada 65 orang. Terus gensetnya sempat apa? Sempat percikan api nggak, Pak? Sempat keluar percikan api. Genset posisi di lantai berapa? Posisi di lantai 3. Lantai 3, Bang? Oke, siap. Itu apinya berarti menjalar ke area mana aja, Pak? Sementara masih di 3, tapi asapnya udah tiap lantai udah masuk. Untuk saat ini apinya sudah dilokalisir. Iya. Kita mengurai asap aja ya. Bang, kalau kondisi yang kan ini kan Bang ya, Bang Danamon ya, Bang ya. Iya. Untuk ada uang-uang tunai yang terbakar, Bang, lebih kurang ya, Bang? Kalau untuk itu kita belum bisa evakuasi ya, karena kita fokus ke api dulu. Oke. Oke, siap. Makasih, Pak. Makasih, Pak.